adakah setelah mereka menjadi mangsa kepada predator seksual yang terdahulu, adakah mereka ini terpaksa dan wajib untuk menjadi pemangsa dan memangsakan orang lain, ataupun sebenarnya mereka ini ada pilihan? Rangsangan-rangsangan yang didapat ni, pornografi ni antara satu punca yang sangat besar juga ni. Pornografi. Ya Allah, kesiannya awas. Macam tu suami awak. Awak tu dah lah cantik. Awak bersama dengan suami berapa kali? Apa logiknya? Kemudian body awak cantik, seksi, rugi dia tak hargai. Dia hantar gambar apa? Gambar sekolah dulu kan. Gambar satu kelas. Ramai-ramai kan. Daripada ramai-ramai minta gambar seorang, saya tak nak tengok orang lain, saya nak tengok awak je. Sebab awak cantik. Belum sentuh apa pun, kenapa sampai bergaduh dia sampai nak mati? Dia selepas dia buat semua itu, dia masih boleh dengan selambanya macam dia tak buat salah apa. Dan dia masih boleh enjoy. Ada yang dah dapat gambar bogil, ada yang dah bercakap lupa dan sebagainya. Dia layan. Nanti satu momen baru dia, ping. Wait, what happened, man? What just happened? Suami tak dapat kepenuhan emosi dengan isteri, dia akan cari di luar. Ataupun secara tak sengaja dia akan terpenuhi di luar. Mungkin ada orang yang memenuhkan. Sama juga isteri tak dapat kepenuhan emosi dari suami, dia akan cari di luar. Sama juga anak-anak. Bila anak-anak tak dapat kepenuhan emosi daripada mak ayah, apa berlaku? Kawan-kawan lah. Kan, kalau kawan yang baik tak apa. Tapi kalau kawan yang tak baik, apa berlaku? Itu yang mudah terheret, terjerat semua tu.